Bila isteri mati, lelaki ni panggil apa? Duda. Duda, dia menduda lah. Okey, sampai isteri mati, dia ada anak dua orang je. Lelaki seorang, perempuan seorang. Saya selalu buat contoh begini. Ada lelaki seorang, ada perempuan seorang. Lain-lain tak ada, ibu bapa dia dah meninggal, atuk nenek dia dah meninggal, nyang dia dah meninggal, hampir semua dia tinggal-tinggal dia. Adik-beradik ramai, tapi yang dikandung ada anak lelaki, adik-beradik tak dapat. Okay? Adik-beradik ramai, sepapak ramai, semua tak dapat. Yang dapat pusaka dia adalah dua orang ini sahaja. Bayangkan harta yang dia tinggal mudah saja, hanya ada 15K. K itu ribu kan? Okay? Biasa kan? Okay. Saya tak tulis banyak lah kosong, nak pakai lagi dakwah. Kan? Pergi kedai kereta banyak layu sekarang. Okay? Bayangkan 15,000. Dari segi hukum fiqh, dari segi hukum faraid, yang ni dapat 10,000, yang ni dapat 5,000. Mudah je. Okay? Simple. Bagi tahu simple. Okay? Yang ni dapat 10,000, lepas ayah mati meminang seorang perempuan. Okay? Belanja dan terkahwin dengan seorang perempuan. Belanja kahwin 5,000. Tinggal lagi 5 ayah dia beri. Kalau dia belanja duit itulah kita congok itu. Perempuan ini berkahwin pula dengan seorang lelaki, masuk minang dia, letak belanja 5,000. Jadi dia tinggal jadi dah 10. Yang ini tinggal di contoh mudah. Okey. Contoh mudah. Okey. Itu baru konsep baru mas kahwin ni, baru bisik nak cari isteri. Apa tak lagi apabila dah jadi isteri, dah jadi suami. Lagi nak kena tanggung dengan isteri dan anak-anaknya lagi. Okay. Yang ini apabila dapat harta buat balik, jumpa suami, anak-anak ramai, semua dia tak kena tanggung. Suami dia juga yang tanggung. Yang ini suami apabila ada anak-anak, isteri lagi nak tanggung, anak-anak lagi nak tanggung. Jadi harta yang tinggalkan oleh si mati itu menjalar penggunaannya. Okay. Hikmah itu menjalar penggunaannya. Kadang-kadang kalau beri banyak kepada orang perempuan, penggunaan untuk individu sahaja, dia tidak berkewajipan untuk tanggung orang lain. Kalau dia tanggung, alhamdulillah. Tapi tak berkewajipan. Tapi kalau beri kepada suami, menjadi kewajipan dia untuk membelanjakan harta itu untuk tanggungannya. Kalau dia tak belanja, dia berdosa. Perempuan kalau dia tak belanja, tak ada apa? Apa? Okay? Jadi harta yang ditinggal oleh arwah yang cari letih-letih, manfaatnya memakmurkan bumi Allah dengan harta lebih tersebar dengan beri banyak kepada lelaki. Itu konsep dari segi prinsip. Okay. Bayangkan ini tak ada anak lelaki. Ini isteri, ini suami. Contoh, ini suami dia, ini isteri dia. Ini isteri bagi anak ini. Dua-dua ini adalah menantu pada yang inilah. Ini menantu lelaki, ini menantu perempuan. Bayangkan harta yang dia tinggal kepada anak lelaki, harta dia tinggal kepada anak perempuan. Apabila anak lelakinya mati, isteri dia dapat berapa? 1/4, tak ada anak. Ini pula meninggal pula, suami dia dapat berapa ni? 1/2, tak ada anak. 1/2 daripada 5,000 berapa? 2,500. 1/4 daripada 10,000 berapa? 2,500. Oleh itu menantu si mati dapat hartanya sama banyak. Tak beza pun kasih sayang menantu. Tapi kita nak ubah, nak bahagi sama banyak, maka kesan berikutnya sudah berubah atas dasar kerelaan kita. Itu baru dua kan? Bayangkan banyak. Okay, tapi kita yang alah kita lah tiba-tiba tak menjalan. Lepas tu buang-buang habis lah. Bayangkan bahagi sama banyak. Yang ini 7,500, ini 7,500. Kalau dia mati, harta yang ini, kita tak fikir harta dia, kita nak bagi harta yang meninggal asal. Harta dia tak kira lah. Harta pak mertua masing-masing macam mana, yang diwarisi oleh anak masing-masing, yang dia hanya menantu. Katakanlah kita setuju nak bahagi sama banyak. Ni 7,5, ni 7,5. Tak salah. Selepas tahu bahagian, dek, nanti ambillah 2,500 bahagian abang, jadi sama je lah. Tak ada salah lah. Dah tahu dah bahagian dia 10. Tetapi apabila yang ini meninggal, yang 7,5, yang ini akan jadi lebih banyak. Lebih banyak orang ini bukan lagi kepada keturunan orang yang meninggal. Banyak dia dapat 1/2 daripada 7,5 berapa? Sedangkan ini, dia ini dia tak dapat dia kahwin lain. Adakah kahwin lain tu anak-anak itu keturunan orang ini? Sudah tidak lagi. Tapi kita wrong. Itu maksudnya. Kan, saya ada satu case ditanya malam tadi, pasal kuliah maghrib. Ustaz,
macam mana Ustaz? Boleh tak anak-anak semua harta diberi kepada mak dia selepas ayah mati? Isteri si mati lah. Okay. Itu tak ada masalah. Sedar tak mereka ni ada bahagian pusaka masing-masing anak ni? Tahu dah Ustaz, tapi kami nak beri ke mak. Sebab kami dah tahu mak mati. Nanti tak ada apa balik kepada kan? Okay. Nak jadi cerita mereka tanpa berfikir satu lagi jarak. Mak dia ada anak seorang lagi, bukan dengan ayah itu. Okay. Mungkin berkahwin dengan janda dah ada anak, ataupun ayah dah meninggal sebab dia kahwin pula dapat anak. Mana-manalah, saya lebih cenderung saya tak tanya panjang itu. Okay. Masing-masing adik-adik, beradik, anak-anak ayah yang sama, yang sama ni, dia kata macam mana Ustaz? Boleh tak kita rombak balik selepas mak meninggal? Mabuk balik mana harta hak ayah beri ke mak dulu, dia mereka beri ke mak dulu, tarik dulu sebab tak nak beri anak yang satu lagi tu. Anak kena mak. Ayah lain. Dia kata mana boleh, dah kamu dah setuju dah. Bukan sakat siku, tangan, tutup lu buruknya. Siapa beri, mana boleh tarik balik anak kepada mak. Mak boleh tarik tapi anak kepada mak, anak boleh. Dah kita setuju, dah 5 tahun dah lepas kematian ayah. Mereka pun setuju dan nak tanah digerang, rumah tanah semua tukar nama mak kerana mereka tanda tangan borang DBA persetujuan harta itu nak serah kepada mak di jabat, jabat tanah. Kepada mak dia, di jabat tanah isi borang, tak boleh dia tukar nama ambil liquid paper ataupun collection tape padang tu ke nama mak, tak boleh. Dia tetap dia pergi jabat tanah, dah jabat tanah yang akan tanya semua orang ni betul ke nak serah ke mak, betul kami nak serah. Kalau tak ada isi borang DBA, borang persetujuan kena tanda tangan aku ikrar itu di bawah apa ni, di depan Commissioner of Oath atau pesuruhjaya sumpah atau di depan pegawai jabat tanah, maknanya nak beri sumpah sehingga borang pun tanda tangan. Tiba-tiba nak batal yang kena tulis, kami nak ambil dulu bahagian hak ayah beri gemuk dulu, jadi bahagian aku pusaka ayah kami dapat, adik anak hak mak ni tak dapat. Itu tak boleh dah jadi harta mak. Sebab itu saya kata fikir dulu sebelum bertindak. Sekarang ni fikir ke tidak, kami fikir dah pusaka tapi tak sangka lah jadi macam ni. Jadi sebab itu kena tahu hukum kan. Kita nak bertindak terfikir panjang. Mak aku ni ada tokoh kahwin lain. Aku fikir tak ke? Eh, maksudnya begitu. Aku bila dia kahwin lain, harta yang semua kita beri ke mak itu, bila dia meninggal, sebahagiannya menjadi milik suami baru. Pak tiri kita. Jadi kalau kita fikir semua itu kita beri, itu ikhlas betul lah. Tak bangkit lah. Okay. Itu maksud sebab belum bertindak. Sebab orang kata tak apalah, tak beri gemuk pun kau orang lain. Sebab itu saya kata belum beri fikirlah juga. Sebab kita belum tentukan orang 100 tahun pun kahwin sekarang ni. Ada bukti dah kan? Bukan saya kata kan 60 tahun pun kahwin, Usmina Sidik pun kahwin. Kan contoh. Kita kata oh mau saya tak kahwin umur berapa, umur 50 tak nak kahwin tau. Memang dia jadi tak nak kahwin, jodoh pertemuan bukan dia yang susun. Kalau dia yang susun senang. Kalau dia kahwin, Allah mungkinnya dulu beri kat mak inilah. Ingatkan tak nak kahwin tu bergaduh dengan mak pula. Tapi dah dulu kamu beri kan kamu rentah lah. Yelah rentah dulu ingatkan tak kahwin-kahwin tak. Tapi kamu fikir tak hari tu boleh berlaku. Itu maksud suruh fikir, renung barulah bertindak. Barulah kita tak rasa, tak apalah, dah nak macam mana jodoh dia.